tak lagi muda, namun semangatnya tak juga reda. Dialah Naoki Nagai, pria asal Jepang yang sudah hampir 30 tahun menggeluti dunia pantomim. Meski background pendidikannya arsitektur, tak membuat Naoki beralih menjadi arsitek. Kehebatannya sudah tak diragukan lagi. Taiwan dan Indonesia pun sudah dikunjunginya hanya untuk berpantomim. Pria yang pernah tinggal 10 tahun di Bali ini kini tergabung dalam meme troupe Grand Balloon Japan. Itu kalau nggak salah ceritanya adalah perempuan jelek, nggak laku, sampai kapan jadi cakep. Ya. Kayaknya gitu sih Pak. Gimana? Kamu kan kalau nggak makeup jelek gimana? Kan jelek terus gitu langsung bersolek, langsung ada gitu ada cowok gitu kan langsung genit-genit gitu, langsung digodain kan langsung, udah dia langsung pede gitu kan. Kira-kira itu tadi yang main cewek cowok? Saya soalnya lihat sepatu bapak-bapak. Sepatu bapak-bapak ya? Dan kayaknya orang tua loh, percaya nggak? Hai. Panggil langsung orangnya ya, coba, oke. Okay. Langsung saja Nek, kita panggil Nek, ini dia Nek, Naoki Nagai. Satunya cowok, tapi putih kayak cewek, tapi agak berotot. Arigato, cewek nih. Cewek cowok? Pak coba di situ, Bapak digodain gak? Oh iya. Oh cewek. Cie. Coba buka nih. Halo. Iya. Oh, ini Naoki Nagai. Silakan. Naoki. Ini Jepang loh cek, kita ngomong bahasa apa dong? Bahasa arigato. Arigato aja. Arigato. Nek, apa kabar Nek? Ya baik. Oh nyambung kan bisa aku bahasa Jepang. Sedikit ya? Iya. Bisa bahasa Indonesia? Lumayan. Tinggal di Jepang? Tinggal di Indonesia? Enggak, sekarang tinggal di Jepang. Tinggal di Jepang? Iya. Kok bisa bahasa Indonesia? Kenapa ya? Enggak tahu. Bisa bahasa Indonesia? Kok bisa? Kok bisa? Lumayan. Gitu. Pernah tinggal di Indonesia? Ya pernah. Oh. Di Bali. Pernah tinggal di Bali? Iya. Berapa lama? Kurang 10 tahun. Oh ngapain? Oh nyepang rambut bule, nyepang. Kira-kira orang Jepang di Bali ngapain ya? Pantomim, kerja? Enggak, waktu itu yang pertama, yang berawalnya belajar sama yang guru, yang tarian, yang bapak mati Jemaat. Belajar nari di Bali? Nari, yang tarian Bali. Oh. Berarti bisa tarian Bali. Belajar nari di Bali 11 tahun? Enggak. Kurang. Kalau yang belajar, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Belajarnya berapa tahun, kan enggak lupa, tapi lama sekali. Oh, belajar tarian Bali jadinya di Bali itu. Oke. Okay. Iya. Tapi bisa tari Bali? Ya, bisa. Coba. Wah, malu ya. Ting-tong, bisa, no, Bali, no. Apa ya? Yang cerita. Oke, boleh cerita tadi itu ceritanya apa? Yang cewek tunggu laki-laki ya, tunggu cowok ya pacarnya. Tunggu pacarnya. Pacarnya, tapi dia belum datang. Memang cewek mau yang cantik. Sebelum cowoknya datang, coba cek make up-nya. Wah. Kok ini lipstiknya sedikit lepas, coba lagi, tapi ternyata ada yang ganggu. Bleh. Dia marah tapi banyak orang.
ini cowok. Oh, ada cowoknya. Iya, ada. Oh. Ya, walaupun gini, ya manjar gitu. Kenapa tertarik dengan pantomim? Setiap hari? Kenapa? Kenapa suka? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu ya. Tapi apa? Bisa bermain di dalam kepala, pakai imajinasi saja, di mana saja bisa. Walaupun tidak ada alat-alat, di luar saja, di negara apa, di negara asing di mana saja. Walaupun tidak ada lampu, sound, langsung bisa bermain. Itu paling hebat. Cuma perlu imajinasi saja. Makanya saya senang sekali. Cik, minta buka. Can you open the shelf? Iya. Nggak kayak orang Jepang, kayak kabayan, Cik. Mungkin dia mendalami peran wanitanya ya. Ini bajunya berarti baju wanita? Ya, motifnya wanita. Iya, betul ya. Mm-hmm. Pernah memerankan beberapa tokoh juga selain wanita berarti ya? Ya, banyak ada. Paling susah memerankan tokoh apa? Tapi... Ya sih. Perempuan. Cowok, makanya lebih suka cowok. Tapi yang kalau penumpang, emang wah banyak saya. Tapi biasanya saya apa bermain tentang cewek, biasanya agak serius. Apa sih? Wah, enggak, saya juga kurang tahu ya. Susah bilang. Oh gitu. Sorry ya. Oke. Kalau pantomim, lebih enak pakai topeng atau dilepas? Lepas. Mm-mm. Biasanya jarang apa? Yang mana lebih banyak mungkin tidak pakai. Oke, okay. Can you show me? Iya, yeah, iya. Yeah. Apanya? Tanpa topeng bisa main apa? Pantomim? Ada kaca. Yeah. Intip. Intip nenek-nenek. Wow, nengkang dibuka. Kena batunya. Oke. Lucu loh. Saya suka komedi. Iya, lucu loh. Tapi di Jepang sendiri pantomim itu banyak? Memang daripada Indonesia lebih banyak. Lebih banyak. Bedanya apa sama di Indonesia? Kan kalau ada di Indonesia masih pantomim jenisnya agak klasik. Agak apa? Klasik. Ya. Pakai peti, galis. Tapi kalau di Jepang kebanyakan lebih banyak yang modern. Itu stylenya bebas. Yang satu orang semua beda. Oh, kayaknya bebas. Kalau Indonesia lebih banyak klasiknya. Ya, lebih banyak. Kenal dengan itu Septian Dwi ya, Cahyo? Ya, kenal. Ya. Dari dulu? Enggak, baru-baru satu tahun. Oh, baru satu tahun? Kurang. Pernah main bareng dengan Septian? Ya, baru-baru kemarin. Di mana? Di Japan Foundation. Oh, baru main kemarin? Ya, dapat sukses. Oke. Lalu Anda ini dosen katanya? Yang dulu. Dulu dosen? Di Jepang. Di Jepang. Terus udah berhenti nggak ngajar lagi? Sekarang, ya semoga saya mau bermain di Indonesia. Oh, ya, jadi Anda kenapa awalnya belajar pantomim? Kenapa? Daripada teater, kalau teater pakai kata-kata. Tapi kalau manusia sering pakai bohong. Tapi kalau badannya tidak bisa bohong. Kalau ya, kata-kata bisa bohong, kalau badan nggak bisa bohong. Iya betul. Ah, jika tepuk tangan. Arigato gozaimashita. Baling-baling bambu. Itu... Saya jujur saya ada Doraemon. Kemarin juga sudah bermain. Bisa pantomim Doraemon? Doraemon? Coba. Wah, pakaian ini, wah saya malas. Iya pakaiannya, yaudahlah ini aja. Ayo. Misalnya apa ya? Boleh di depan? Boleh. Di depan, bawa apa? Dimana? Gua bisa. Oh.
kunci ya. Lalu bisa. Pintu biasa ya? Segitu. Kan saya mau belajar ya? Iya, iya. Kau mau belajar apa? Belajar ini, pantomim. Oh iya, iya. Teach me. Kalau yang gampang, ini. Atau tadi. Gimana? Kalau tali, baru. Bukan. Terus? Tali. Wah, betul. Ya, sudah. Serius? Lepas. Terus? Lepas tangkannya. Lepas? Lepas tangkannya. Jatuh. Bagus? Belajar apa? Kamu udah jago gitu pantomim kok. Apa yang belajar pantomim? Jago banget nih. Kok bisa tahu saya jago? Ini bolong ada papanya. Berarti kan kamu dari tadi tuh berpantomim nih sebenarnya. Iya. Acting gitu. Iya benernya gaya. Wih. Coba bersihin. Ceritanya bersihin. Kata ya? Wah kotor. Kotor, burem. Bagus, bener nek, bener. Arigato. Sama-sama nih. Ya? Bagus pak. Cukup. Udah saya break dulu, kita lanjut lagi saya satu ini jam tetap di Hitam Putih. Oh ini mirip nih. Sama? Sama yang dilukis, cik. Ah, maksudnya.